Di video diam-diam, gaya Rafathar pulang sekolah lagi-lagi bikin geger netter. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Lagi-lagi, Rafathar berhasil membuat para netizen terpukau. Dianggap memiliki pesona yang sempurna, anak sulung pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini disebut-sebut seperti artis yang terkena paparazzi. Hal ini terlihat kala Rafathar di video diam-diam oleh seseorang. Dalam video tersebut, nampak Rafathar tengah keluar dari gedung sekolah dan hendak masuk ke dalam mobil. Kenakan seragam sekolah dan masker, banyak warganet dibuat salah fokus dengan gaya anak sulung Raffi Nagita yang dianggap berdamage by idol asal Korea Selatan. Nampaknya tak hanya satu atau dua kali saja netizen kesemsem dengan pangeran Andara tersebut. Karena memang selain good looking, good reckoning, dan good attitude, Rafathar juga diketahui jago dalam sederet bidang olahraga. Dan tentunya hal itu menjadi poin plus bagi kakak Rayanza Malik Ahmad ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.